Mereka memandang dunia, merenungkannya. Oh, ternyata dunia ini bukanlah tempat tinggal yang sesungguhnya. Bukan tempat tinggal yang abadi, bukan tujuannya. Tetapi hanya persinggahan. Seperti orang yang melintasi jalan. Seperti musafir yang hanya singgah sesaat di suatu kota untuk pindah ke kota yang lain hingga sampai ke tujuan akhir. Maka setelah sadar dan merenung dalam tentang hakikat dunia, bagaimana? Ya, ada dinamikanya. Ombak lautan itu bergelombang, naik turun ya. Ada badai. Suatu saat ombaknya tenang. Hati-hati, jangan terbuai. Karena itu tetap ombak. Tapi ketika ombaknya besar, badai, ada gelombang, orang-orang semakin menunjukkan ketawakalannya kepada Allah, semakin khusyuk dalam panjat doanya.